Wantawan Pride, ketemu lagi dengan aku Tia. Nah, hari ini Tia bakal ditemenin sama Kak Citra. Oh, apa kabar? Hai. Kak Citra, udah lama ya kita gak ketemu ya. Oke, jadi hari ini aku bakal show ke kamu gimana cara transisi dari striking ke ground fighting, yaitu takedown. Double leg tapi ya kali ini. Oke. Ya udah, langsung kita praktekin aja yuk. Oke, karena ini double leg takedown, jadi simply kita bakal ngambil kaki dua-duanya, double. Jadi sama kayak takedown-takedown yang lain, kita harus turun sejajar dengan lower body-nya, tabrak sedikit, jangan lupa kepala sama hadap atas, jadi aku dalam posisi squat seperti ini, ambil dua kaki. Nah, kalau misalnya aku udah dalam posisi sini, berarti aku mau jatuhin dia ke arah sana. Karena aku bakal dorong kepalaku, jadi nggak bisa lah jatuhin ke arah sebaliknya ya. Kita sesuai dengan dorongan badan aku sendiri, jatuhin ke depan dan ke samping. Nah, dari sini aku udah pegang dua kaki nih, aku bakal angkat salah satunya. Kalau misalnya dia kuat, akan base kan seperti ini, akan base supaya nggak mau dijatuhin. Tapi di sini finishingnya adalah aku tahan satu, aku blok salah satu knee-nya supaya dia nggak bisa lompat-lompat ke belakang. Coba kamu bisa lompat-lompat kan kaki gini. Ya, aku blok dan aku dorong dengan seluruh badanku sampai jatuh. Nah, dari sini biasanya kita dapat posisi side mount. Ini udah posisi bagus. Cuman kali ini aku pengen transisi ke full mount. Jadi aku akan tahan badannya naik rapat. Barusan itu namanya teknik double leg takedown. Itu kayak simpel banget, padahal susah, bener gak kak? Iya, kelihatannya simpel ya, cuman aplikasinya susah, gak segampang itu. Apalagi kalau lawannya suka sprawl, bener, suka menghindar-menghindar gitu, kita harus terus belajar ya. Nanti juga bakal bisa sendiri. Iya. Nah, sampai jumpa di teknik selanjutnya. Thank you.